satu masalah ni. Kemudian saya dah catat di sini, adakah belajar ilmu kalang tu satu bid'ah? Ini tadi saya jawab dah lah. Mengikut sebegintir tu memang adalah golongan salah hak segelintir tu. Jadi jangan dorai yang sangat ni, tuan-tuan macam sekalian. Jangan dorai hak segelintir ni. Kalau dah sesuai sebenarnya Maulana kata tadi, tak ada masalah, teruskan. Cuma saya nak minta bagi sesiapa yang kekal dengan sifat 20. Sebab saya pun ngajar sifat 20. Hak 3 pun saya ngajar. Kita ngajar belaka. Yang kalau nak ulah sifat 20, ulah biar faham. Ulah biar faham. Ya, nanti jangan Allah itu ada. Lawang-lawang tiada. Mana boh bah lawang tak ada teruk. Jadi Cina nak masuk Islam tu pening. Baru nak ada kikat kuantang. Dah kita duk balah orang. Salah orang duk kata sesat. Kalah kata sesat. Orang tu Islam. Nak boleh masuk Islam. Semua sesat. Orang tu sesat. Orang ni sesat. Ini agama orang sesat. Aku tak ada. Jadi kita tak ada orang tak sesat. Sesat belakang dia. Aku tak boleh masuk agama orang sesat. Sebab kita menyesatkan. Cina tu pening. Tengok dia. Kita dilarang membengongkan Cina. Ini satu masalah. Kemudian serangan Islam.